Sempat ngaku di BAP, Bupati Arujo Hangonga bantah perintah menangkan CV Chloris Perkasa. Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, membantah pernah memerintahkan untuk memenangkan CV Chloris Perkasa sebagai kontraktor pekerjaan pembangunan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kepulauan Aru. Baik melalui Kepala Dinas Perkim Umaruli Lonjo dan PPK Bernard John Elvis. Bantahan tersebut ia sampaikan saat sidang dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Dinas Perkim Aru tahun anggaran 2018, Rabu 13 Desember 2023 sore. Usai persidangan, Johan Gonga kepada sejumlah media menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak menyebut dalam BAP bahwa ada perintah darinya. Menurutnya, keterangannya dalam BAP yang mengatakan ia memerintahkan untuk memenangkan CV tersebut merupakan kesalahan pengetikan dari tim penyidik. Selain itu, lanjutnya terkait informasi perintah tersebut berasal darinya merupakan mainan lawan politik yang sengaja menjelekkan dirinya. Untuk itu, dia meminta kepada majelis hakim untuk tidak menggunakan keterangannya dalam BAP dan menggunakan keterangannya dalam persidangan. Sementara itu, ketika ditanya terkait dengan sisa pekerjaan yang belum dituntas, Gonga memastikan akan menyelesaikan proyek tersebut sehingga kantor Dinas Perkim Aru bisa dipergunakan. Usai mendengarkan persidangan, hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda keterangan saksi. Diketahui dalam kasus ini ada 4 orang terdakwa, yakni mantan Kadis Perkim Aru Umaruli Lonjo, kemudian Tiara Palalo sebagai direktris CV Chloris Perkasa, Muhammad Palalo alias Moh sebagai rekanan yang mewakili CV Chloris Perkasa, dan Bernard John Elvis laku pejabat pembuat komitmen. Artinya kita itu ketika dia pergi periksa, apa yang kita bicarakan ya bisa aja orang yang ketik mungkin salah. Tapi apa baca? Ya saya juga bilang, dia itu ketika sudah selesai ya kita kan baca itu sudah serius, kita kan juga salah. Kalau kita baca seluruh itu, sekarang kita tidak percaya orang yang ketik di BAP. Berarti polisi yang salah itu kan yang ketik tulis salah itu. Oke. Kenapa sampai saat ini belum pernah melihat kantor itu, Pak? Tadi pernyataan Bapak itu mengatakan memang ya, saya namanya sih terus ini saya kan biasanya tidak pernah sama sekali melihat ada kepala dinas ya. Ada kepala dinas, saya tanya kepala dinas, kepala dinas juga tidak pernah, jadi saya lihat kalau tidak pernah. Lalu keberadaan kalau polisi dan kalau bisa mengatakan bupati itu apa dia di belakang, saya nggak pernah jalan situ. Iya Pak, tadi pernyataan pagi ya terkait dengan lawan politik yang menggunakan informasi pengumuman dan juga jadi begini, terkait dengan mereka waktu terkait dengan dulu kan ya namanya waktu politik ya pada saat itu. Pada saat itu kan waktu itu kan membangun jalan politik di saya di periode kedua. Nah, pada saat itu ada anggota dewan yang memang gunakan masalah ini untuk mereka edarkan selebaran. Nah, itu sudah diklarifikasi juga. Ya memang tidak ada, memang saya tidak pernah ikut. Pak, saya tidak pernah ikut saya. Jadi selebaran bunyinya seakan-akan yang memerintahkan itu yang menjatuhkan saya pada saat itu kan. Yang merintahkan untuk itu. Seakan-akan saya yang memerintahkan. Boleh di apa namanya di konfirmasi kemarin dengan ini. Ya, itu mungkin salah ketik. Tapi yang jelas saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.